semua. Anda sedang menonton Fast Adventure Malaysia. Sebelum ni, kita dah buat cabaran di Nepal, Sri Lanka dan Peru. Tapi Malaysia punya adalah yang pertama di Asia Tenggara. Setiap minggu dalam Palsa Adventure Malaysia ini, semua peserta kita akan bersaing dalam cabaran menarik di lokasi-lokasi ikonik Malaysia. Kebolehan mental dan fizikal mereka akan diuji tetap maksima. Cepat sikit, sikit! Kita tengok nanti siapa yang bertahan dan siapa yang tersingkir. Saya boleh berjaya sama dengan lelaki lain. Peserta wanita yang ada ini memudahkan saya untuk menang lagi. Sorry guys, but this is how we play the game. Akhirnya, hanya seorang saja yang layak bergelar pemenang Palsa Adventure Malaysia yang pertama. I think it's going to be very close. Ke mana nak be first time? Dahlah first time kita nak nyadap track tu. Siapalah agaknya yang akan menang motosikal Palsa NS200 dan juga wang tunai RM5,000. Yang lain, watch out. Hai, saya Kiki, host anda untuk rancangan ini. Okey, ni nak cerita sikit ni. Bukan senang tau nak cari orang-orang hebat kat Malaysia ni. Sampai ke utara sana kita nak pergi cek mereka. So, destinasi pertama kita, kita akan ke Penang. So, jom, let's go! Pekerjaan saya sebagai kurier. Memang hari-hari kerja saya, saya akan pakai ski untuk riding. Arwah ayah saya ada bawa tengok Capri, motocross. So, daripada kecil lagi, jiwa saya motor. Family beli saya kereta dan saya memang fras gila sebab saya lagi minat motor. The Adventure ni satu platform untuk saya asah bakat dan skill saya. It's not about winning, it's about the adventure that I'm going through. Walaupun umur saya tua, tapi saya rasa muda bila saya menunggang. Because when you travel on the bike, you are more free and you can actually go whatever you want to go without the constraint of people stopping you to do what you want to do. Saya menyertai Pusat Adventure kerana saya nak buktikan bahawasanya wanita juga boleh berjaya macam lelaki. Bagaimana lelaki boleh buat, wanita juga boleh buat. InsyaAllah. Hai, orang utara memang sempoi. Penang kita dah settle. Sekarang kita ke Lembah Klang pula. Saya selalunya guna motor untuk pergi kerja. Dan saya dalam family saya seorang saja yang pakai motor. Yang lain semua takut. Tak berani bawa motor. Saya join competition ni sebab saya nak cabar diri saya sendiri untuk pergi sejauh mana diri saya. Sekarang there's a girl in this competition. I want to see how she does it. Ah, saya memang orang tough lah. So sebab hari-hari saya pergi main gym kan. I believe in myself. I can win this competition. I'm quite a crazy rider. People telling me slow down or don't take corner like this, but I would say given the kind of competition it is, I think crazy is good. I'm going to be your next adventurer, macam. Watch out. Everybody say that they're the best. Everybody say I can do this, I can do that. Let's see how it goes in the competition. Sesi uji bakat kita bermula di utara. Kita dah settle di Lembah Kelang dan ke selatan kita berakhir. Ke Johor Bahru kita pergi. Saya memang buat stand untuk motor, wheelie, pacak. Saya juga pada tahun ni saya memang racer Desmo Cup. Tahun ni saya alhamdulillah saya world champion nombor 4. Saya nak join ni, saya nak mencubalah kehebatan Modernas ni macam mana enjin dia kan. Saya nak operate dalam dia ke apa power dia, apa sistem dia pakai. Experience tu yang pertamalah. Memang saya sukakan lasak tu. Yang kedua sebab price dia memang besar. Saya tengok dia tulis tu dapat berapa? RM5,000 dan dapat motor. Besar pada saya tu. Okay, I am a competitive person. I like to take a challenge. Saya akan follow siapa up sama jadi. Itu prinsip saya. Saya tak suka gagal. I can win because I have all the basic knowledge about motorbike and I have the experience. Tak semestinya orang yang berpengalaman tu lebih mudah untuk melalui sesuatu perkara. Kadang-kadang orang yang tak ada pengalaman langsung lebih mudah untuk melalui satu-satu cabaran tu. Saya sebenarnya sudah menunggang motosikal sudah lama.
Jadi kelebihan saya, saya sudah tahulah silap belok macam mana untuk menunggang motosikal dengan selamat. Kalau saya menang, Moderna bagi motor kat saya, so saya rasa bangga lah kalau dapat motor free. Okey, sesi jimatkan seluruh Malaysia telah pun berakhir dan kita telah dapat 30 peserta yang terpilih. Daripada 30 peserta ini, kita akan pilih 10 yang terbaik. Daripada 10 yang terbaik ini, macam mana kita nak pilih? Mereka perlu melalui ujian kelayakan. Edisi Daventure Malaysia ini adalah pertama kali dilakukan di Asia Tenggara. What Moderna wants to do is to bring Malaysian public or Malaysian motoring enthusiasts the experience of riding a Pulsar. Selamat datang and welcome to the first Pulsar Daventure edisi Malaysia. Tahniah kepada kamu semua kerana kamu adalah antara 30 peserta yang telah dipilih untuk menyertai Pulsar Daventure edisi Malaysia yang pertama ini. Antara kamu semua 30 ini, kami akan memilih 10. Akhir sekali, kami akan membuat pemilihan siapa yang akan menjadi Daventure pertama Pulsar Malaysia. So all the best to all of you. Alright, set. Saya dah bersedia, peserta-peserta pun semua dah bersedia. Okey, kita akan mulakan laluan berhalangan kita ini. Pertama sekali, peserta-peserta perlu melalui slalom. Lepas melalui slalom ni, mereka perlu melalui laluan titik biru ni. Mereka perlu berhati-hati sebab tak boleh jatuh. Kalau jatuh, habislah. Berhati-hati lalu titik biru ni, kemudian diteruskan lagi dengan satu lagi slalom. Lepas satu lagi slalom, mereka perlu memecut motor mereka sampailah mereka perlu emergency brake sebelum masuk ke petak yang disediakan di hujung laluan ini. Saya dah teruja sangat ni. Apa tunggu lagi? Mari kita mulakan sekarang. Prestasi mereka akan diambil kira mengikut jangka masa waktu dan juga skill yang mereka tunjukkan sepanjang menempuhi obstacle course ini. Okay, I see Kiki was riding through the obstacles and everything, and it looked quite difficult. So it make me a bit worried about how I'm gonna drive in that obstacles and everything. Bagi saya, cabaran yang paling sukar bagi saya hari ini slalom yang kedua tu. Slalom yang pertama tu tak ada masalah. Yang kedua tu ada masalah sikit. First part is difficult because we starting the bike and take the simple cone ride. Yang paling susah yang awal ni sebenarnya. Bila kita masuk cone tu agak susah sikit. Bagi saya ujian ni sekadar ujian macam kita ambil test lesson JPJ je. So masih belum mencabar, saya perlukan cabaran yang lebih hebat sikit. Bagi saya untuk part yang paling susah test ni untuk hujan slime cone tu je. Itu saja. Saya nampak susah slalom sebab ada dua slalom. After that last part is a emergency brake untuk sampai petak kuning. Apart from the enthusiasm, of course, is to test their mental and also to test their strength in overcoming the obstacle that will be in place during this Daventure challenge. It's very difficult for me because I'm not used to doing stunt with my bike, and a big bike like this is proved to be quite difficult, yeah. So the hardest part of the course to me is the slalom. I have some difficulty in moving the bike accordingly, yes. So thank God I've successfully finished the test without crashing the bike. If counting the chances, it's a bit tiny, but okay, maybe I can make it to top 10. With lots of male contestants in this show, I think that with more female contestants, we can show that we can really do it and perform like the guys, yes. Pada mula rasa gemetar, tapi bila saya test motor ni kat dalam ni, saya semakin rasa confident dengan motor ni. Sebab
dia baik apabila kita masuk ke kon, antara kon ke kon. Saya rasa saya ada gagal masa lepas daripada jambatan biru tu. Sepatutnya saya boleh lebih late braking lagi daripada yang tadi. Saya brake terlalu awal. Yes, saya amat bangga. Saya peserta wanita. Total ada 4 orang wanita yang kuat macam saya daripada 30 orang peserta yang lain lelaki. So memang saya akan buktikanlah wanita ni tak semuanya lemah. Dan boleh setanding dengan lelaki lah. Apa yang lelaki buat, kita boleh buat. InsyaAllah. Alright guys, ujian kelayakan baru saja selesai dan kita akan memilih 10 peserta yang terbaik. Dan bagi mereka ini, pertandingan sebenar baru saja bermula. So, stay tuned! Dalam episod pasal Adventure Edisi Malaysia yang seterusnya, kita akan bertemu dengan 10 peserta kita dan mereka akan menghadapi cabaran pertama mereka. Dalam cabaran pertama ini, kita akan tengok siapakah yang paling pantas dan top 5 dapat pilih siapa di bottom 5 sebagai partner diorang. Saya rasa saya sepatutnya berada dalam top 5. Saya rasa macam nervous. Surely I can be top 5. 3, 2, 1, go!